คนวางแผนครับแล้วก็คิดเยอะๆอย่าทำอะไรที่มันพอเกิดข้อผิดพลาดไปแล้วมันแก้ไม่ได้ครับมากนะครับอย่างน้อยสัก1เกมก็ยังดีครับอีโวเป็นคนฆ่าเราทั้ง2เกมนะครับคิวก็เก่งจริงครับแต่ทีมผมเก่งกว่าครับผมน่าจะเป็น number 1เลยคิดว่าน่าจะเป็น Evo ค่ะชื่อทีม Evo Burn Out ครับน่ากลัวใน Evo ครับผม Evo Evo สุดยอดของ Evo ดีว่ะ sorry นักเกมมันจะไม่พี่เชฟเข้าเกมแล้วเปลี่ยนชุดเป็นชุดดำอุ๊ยตกใจโหอุ๊ยตกใจโหอันนี้ของใครก็คือของพี่อ่ะอันเนี้ยเล่นหมดแล้วตายไปสัตว์ไอ้3 ได้ขึ้นบักกี้ขาดนอกซอนตายไปดิเวลามันได้แหกปากได้อะไรเงี้ยมันปลดปล่อยออกมามันทำให้ทีมเราไม่ตื่นเต้นและทีมต่อสู้ต้องกลัวแล้วเอาก็มันไม่มีแล้วอะครับจริงๆเอาอุ้ยได้ที่3อุ้ยเอาไปมาดึงหน่อยมาดึงหน่อยเอา我的优点是没有优点，然后因为我是全天下最仙的仙鱼。Please no, please no, and that is it. Nice.呀，对，他第十了。คิดว่าเป็นประเทศจีนนะครับทีม CP ก็เพนกวินไม่ใช่เล่นๆกันสำหรับทีมนี้ครับผม The Comfortable Penguin Team ครับโลกเราแบบเปิดยิ่งกว่าเดิมว่าเรายังไม่ได้เก่งพอขนาดไปเทียบกับประเทศเขาได้俄罗斯可能有两个，扛不扛不赢的其实。日本では一番有名といっても過言ではないくらい有名なチームです。やばり。オッケー、逃げる逃げる。わあ、わあ、わあ、你在干嘛？ナイスナイスナイスナイスナイスナイスナイス。数あるチーム、たくさんの国からこのチームが集まってますけど、やっぱり強いのは日本だと思うんですよ。ナイス！ジャパン！ Are you new? It's a defendable position. No one's gonna expect it. I love this. ผมว่ายังไม่มีครับก็ถ้าเกิดว่าชนะทัวร์นี้ก็อาจจะทำให้พวกเรามีชื่อเสียงมากก็ได้ครับอีวอสเดี๋ยวเราเจอกันAsia Finer, this is the Star House, and we are about to play the last round of the PUBG Mobile Star Challenge Asia Final. Well, as we mentioned before, those top Thai teams once again performing very well. Yeah. It would be nice for Thailand if RU Noob could somehow break into the top three as well, perhaps even try to send three Thai teams in. But Japan Streamer team and the Comfortable Penguin team aren't going to go down without a fight. Yeah, you really got to keep your eye on the Penguins. Can they perform better than they have in the last two rounds? Can they find a way to keep that top three position available for them to punch their ticket to
the Star Challenge Global Finals. We will find out. Okay, the PUBG Mobile Star Challenge Asia Final, the final round, start now! Oke okay guys, balik lagi bersama gue Kresna Aurora dan juga Mamochan di PMSC PUBG Mobile Star Challenge Asia Final. Ini game yang terakhir di hari kedua dan ini akan menentukan nasib mereka siapakah yang akan mendapatkan top ketiga, top 1, 2, dan 3 yang akan mendapatkan tiket ke Dubai dan juga trofi eksklusif dari PUBG Mobile. Yep, dan mode yang terakhir ini adalah TPP ya kalau kita lihat di sini. Yep, berarti total TPP cuma ada 2 kali ya? Iya. Baik banget ya, dikasihnya yang gampang. Yang mereka udah lebih banyak terbiasa. Benar banget. Yang kita lihat di sini ini jalur terakhirnya. Jalurnya agak ke bawah ya. Agak ke bawah. Dan di situ udah numpuk kalau kita lihat Superstar, Novo dan juga ada beberapa squad itu Eng sama Comfortable Penguin Team juga udah ada di military dan sekali lagi nampaknya mereka akan terjadi early fight di awal. Ya, dan kalau kita lihat di sini masih sibuk untuk ngelut-ngelut aja di sini. Dan Rayyarki Athena juga baru aja mendarat. Mendarat di ladang gandum. Di Koko Kranz ya. Ochinki. Oh ada sebelah nama Evos gitu. Ada Evos, ada Nova di situ tapi kayaknya di sini bakal terjadi early fight antara Arnie dan juga member dari Stacy berhasil mendapatkan Arnie. Dan sementara itu mereka harus membayarnya dengan dua member dan ya mereka senang banget kayak dapat Arnie dibunuh langsung. Dan kayaknya mereka mendapatkan Arnie doang. Dikeroyok. Dan seneng banget. Seneng banget. Ketawa-ketawa lagi kan. Arnie untuk game terakhir ini sama sekali gak dikasih kesempatan main. Lalu turun langsung dibunuh sama cewek-cewek gitu. Dan tadi juga Bushir juga sedikit low ya. Tapi untungnya masih bisa survive dan masih bisa kabur. Ya ini BGS sama Red Wine dia ketemu. Early fight sekali lagi. Cuman sini Jisoo gak punya helmet. Cuma punya face level 1. Sementara RDW masih ada. Ketemu di dalam ternyata. Tapi hanya bermodalkan dengan handgun. Di knockdown dengan sangat mudah oleh Jisoo. Sementara di bawah masih ada Lock. I Lock. Yang mungkin akan coba nge-push ke atas. Di sini helmnya diambil. Terima kasih. Free ya, free helmnya. Terus belum dibunuh lagi kan si Baby Race ini. Masih ada yang di bawah. Oh, Ilok. Masih satu hit lagi. Spray yang sangat bagus dari Jisoo. Cuman sayang. Nggak menghasilkan knockdown yang kedua. Terus juga masih ada RDW. Red White yang satu lagi di bagian luar. Dan sementara itu dari tim BGS, backupnya udah datang satu lagi. Ilok coba untuk maju tapi terintip sudah dan mati. Mati sih. Shock ya mereka ya. Jadi tim pertama yang tereliminasi di game terakhir. Red White udah gelap. Langsung gelap gitu ya hatinya. Udah gak ada nyawanya berarti ya. Menghilang. Di sini Aang. Iya. Ih lucu ya kostumnya, iya. Kayak jangkrik jadi. Kayak gili setelah warnanya biru-biru gitu. Iya. Ini coba kalau di Sanok lebih gak kelihatan ya. Sanok lebih hijau ya. Seperti rumput tetangga. Lebih hijau. Tim India sekali lagi, Assassin. Early fight nampaknya akan di take down. Raging. Mungkin saja tapi kurang sedikit. Helmut mencoba melakukan spray dengan M4. Dari bagian gedung, yep. Dan gak mendapatkan damage yang banyak, cuma satu hit. Tapi dari sisi kanan ternyata ada Rex dari tim India juga. Tapi berkat adanya phase level 3 di sini, damage yang diterima sama Helmut juga gak terlalu besar. Dan melakukan push terhadap Rex. Cuma di sini dia akan bandage terlebih dahulu. Memonitoring situasi dan juga suara-suara yang ada. Ini memang dari tadi tuh rame banget ya kalau dari sini tuh. Iya, military mah udah the best lah. Nanti kalau misalnya di Sanuk itu paling the best bootcamp. Udah perang tiada akhir. Yo, Kisil. Harusnya dia lihat sih di situ. Oh, tapi di depan satu. Ada Rex, tapi sayang sekali. Free hit, nggak berhasil dimanfaatkan dengan masih, baik. Masih mencoba untuk pick ya. Yeah. Dia mau maju, nge-push. Ayo. Rex. It. Aduh, salah fragging. Itu di situ fragging-nya. Sedikit terlambat untuk scarnya, langsung aja masih dapat. Iya. Itu kayak cuma distract-annya dari si Kisil. Langsung dipunish.
dia cuma kasihan banget. Kayak where am I doing gitu ya. Gimana nih katanya? Enggak main deh gua. Early game nih katanya. Early game masih lama tuh, bengong aja. Bintar-bintar. paling bete sih emang. Sebenarnya itu X Gamer sama Mike. Ini nampaknya di game ke-6 lebih panas dibanding game yang sebelum-sebelumnya. Early fight banyak terjadi dan sementara itu DPH Fang. Oh, terkena hit di situ. Ya, agak susah karena memang pakai AK. Dan coba pakai red dot lagi ya. AK red dot terlalu goyang. Recoilnya terlalu naik. Terlalu goyang. Yang digoyang ternyata nice banget dari Sadis. Dia lu enggak sadar sama sekali bahwa ada yang ngumpet dan dia habisin dengan mikro Uzi sama captain. Enggak tahu dari bawah. Coba monitoring situasi di sini. Satu lagi orang ya yang udah dikembalikan ke lobby. Yep. Dan kita lihat di sini Sadis juga masih bersembunyi tadi ya. Pasti ngoceh-ngoceh. Yang mati duluan kayak enggak enak banget. Kita aja kalau main rame-rame suka ngoceh juga gitu ya. Kalau mati duluan kayak kesel gitu. Mana backupnya gitu. Nah, disini terjadi peperangan dua antara dua. Dua versus dua ini. Ya tapi ada DPH ada di luar. DPH di bawah ya. Iya. Jadi tiga versus dua. Tim India kita balik lagi ke ini dari base. Disini di bagian nuklir silo. Helmut. Nice dari push, Assassin. Push. Cocok dengan namanya push. Sayang sekali tuh headshot yang terakhir cuma karena satu hit. Push. Tadi push katanya. Iya mau coba nge-push. Sementara dari belakang nampaknya udah ada Nova juga tapi terlalu jauh untuk melakukan scouting. Ya Assassin. Fragging, sementara balik lagi ke Maichi dan Superstar. Nice banget di sini Sadis. X Gamer yang Superstar. Di sini, langsung dihabisin juga X Gamer. Iya benar banget. Langsung kelihatan banget ya kekecewaannya. Oh, Assassin benar-benar low banget di situ, cukup berbahaya ya. Dia dapat 2, dapat 3 bahkan. Tapi coba di bawah masih revive. Ada. Oh, di depan masih ada. Oh, depannya masih nice. Ada. Udah 3. Where's the backup? Where's the backup, man? Push katanya. Wei Metin man ne no. Backup dong. Bantuin dong katanya. Ini ya pasti bilang tinggal satu soalnya. Dan dia cuma dari jauh dengan menggunakan VSS. Ini scout dia harus maju ya. Di sini bakal ngambil UAS-nya. Maju melakukan push sebelum sempat melakukan revive. Teman-teman dari Eng. Benar banget. Dan tapi kayaknya agak sedikit. Salah ya. Terlambat. Enggak, dia mau nyelamatin dulu temannya, tapi enggak, dia mau scout dari atas sih. Tapi kayaknya enggak nyampe deh, Pak. Aduh, Nova udah dihabisin. Satu orang, dua orang tinggal assassin doang. Ada satu lagi kisil. Kisil ya. Wait, kepencet. Terlihat. Kepencet sendiri ini. Kayaknya kepencet itu. Agak grogi ya, Frank Renner. Sudah terlihat di situ sama Mana bola bro, mana? Tapi kalah aim di situ sama Kim. Dia cuma nyala guys dia. Bisa kan biasa rata-rata update damage bancut. Ini ya, dia harus dega bayi. Eliminasi juga. Apa fire ini? Merah dek bayi. Dek. Main tuh tebak dek. Bisko benar knock karke baitha bhai. Masih dimatikan namanya ya. Masih terjadi perdebatan. Iya, belum bisa move on. Ini masih ini ya. Itu memang mereka ini kali mendiskusikan. Kita harusnya nggak gitu gitu ya. Tapi udah terlambat gimana ya? Oh, iya. Ini udah game yang terakhir soalnya. Betul sekali. Di sini dari Narcos masih di luar zone, habis ngelot ya Snaya Poliana. Kayaknya kenyang. Kenyang ya. Soalnya nggak kelihatan ada squad lain ya. DPH. Ini MC juga kan. Baru aja masuk. Terus juga kalau gue lihat dari Japan Stream Team. Ini namanya paling simpel deh, Japan Stream Team. Ini Maichi yang tadi. Dia berhasil sapu bersih X Gamer kan. Dan dia ada di daerah Quarry. Dan sementara udah ada drop, loot drop yang ada di daerah Gatka yang diambil sama Black Zoo House. Ini 8 bit juga masih main aman lagi. Dan dia ada di Primors. Satu-satunya selalu ya, dia selalu kayak ngambil pojokan ya, map pojok. Gitu. Dia suka mojok. Mungkin. Benar juga sih. Lebih aman gitu ya mainnya. Tapi meskipun kayak mereka main aman, tapi kayak masih belum bisa masuk ke top 10. Iya, agak susah memang. Agak susah, lawannya udah tim-tim yang pro banget ya. Soalnya yang lain-lain juga pada main aman kan, mereka kayak gak gampang ngasih tahu posisi.
terus begitu dari kecil masih banyak. Jadi kalau misalnya mereka ketemu sama tim-tim lain, kalau nggak siap sama aja bohong. Betul sekali. Dan kita lihat di sini Evos Bernard. Ya, ini Arnie. Arnie yang tadi sudah mati ya di awal, dilululantakan oleh ciwik-ciwik cantik. Ini kasihan banget Evos dipaksa bermain hanya dengan 3 orang. Tapi bisa aja karena mereka juga ini bagus kan. Ya, sebenarnya ini pertama kali terjadi sih di PMSC juga. Evos kehilangan satu, biasa mereka kayak masih sisa 4 juga kan. Betul, masih full squad ya. Full squad kecuali terakhir-terakhir lah. Terakhir baru. Sini Ranoob. Six Sack. Kirain Six Pack. Mirip-mirip gitu ya. Six Sack. Bakal bertemu dengan ya depan di daerah kelari ada Eric Athena. Oh, ada Werder juga di situ. Yep. Oops, tapi di hit. Eh, cukup sakit. Dari kejauhan ada RRQ di situ. Ini gua enggak ngerti kenapa damage-nya masuknya banyak banget, nembus face-nya. Kayaknya sih begitu. Iya, enggak kena face beberapa kali tuh. RRQ di seberang dan juga ada superstar yang lewat. Komersial. Oh, tapi di situ Aaron sudah melihat ada tim RRQ kejauhan sana di arah 60. Oh, kelihatan banget ini. Oh, jelas. Aisong terlihat sangat jelas sekali. Tapi masih belum ada damage yang masuk dari Silence. Iya. Kayaknya keblok sama tanah atau gunung ini. Nak tiang ya, tenak tiang depan ya. Itu ada bunyi M24 yang sudah dilepaskan. Gue nggak tahu dilepaskan sama si Penguin Team atau dari RRQ. Bunyinya sangat-sangat dekat. Sementara Elkun dia udah lolos dari situasi yang berbahaya di sini. Senior Aisong. D2E masih memutuskan berada di daerah pinggiran Kwari. Masih lihat-lihat. Di ST itu ada yang masuk ya? Superstar. Ya, ada satu superstar. Oh, superstar nyamperin. Satu tim ya. Satu orang. Elkun. Tapi kayaknya bakalan cabut aja. Atau mau stay dia di situ. Charles udah dicabut sih. Sini D2E juga udah ngambil Darcia. Ini gak gitu enak sih kalau perang di Kwari karena covernya cuma dikit, cuma satu arah biasanya. Betul banget, dan dia juga kayaknya open field banget. Dia terlalu gampang dilihat orang. Sini juga untuk Koretsu dia udah ada AWM weh. Di menit segini, baru di circle yang kedua, baru dia ngambil, berjalan dia. Dia ngambil loot tadi ya. Baru berjalan 5-16 menit, tapi dia udah punya AWM. Gua gak lihat sih scope-nya ada berapa gitu. Scope kali berapa gak gitu kelihatan. CPT sendiri juga kalau kita lihat posisi dia juga gak terlalu oke karena agak pinggiran tapi ada 8 bit. Dia harus bergerak menuju kayak mungkin agak atas jadi bisa tahu kiri atau kanan atau atas bawah jadi gak terlalu susah. Tapi sementara kita lihat balik lagi. Nah ini dia. Ini yang kita gak bisa prediksi safe zone-nya. Bisa tiba-tiba ada di pinggir kiri gini kan. Arah jam 7. Siapa yang nyangka, dan yang tadinya si Vincent posisinya bagus, terus tadi juga si JST posisinya juga cukup oke, terus tiba-tiba mereka ada di luar zone. Dan mereka harus masuk. Emang random gitu pasti safe zone-nya. Jadi kayak mesti perhitungin dulu timingnya untuk the next zone-nya tuh di mana, terus udah itu seberapa jauh kalian, karena kayak udah masuk zone keempat tuh udah jauh banget kan. Sebenarnya udah sakit banget. Sebenarnya ya, sebenarnya biasanya kemungkinan besarnya ada di sekitar tengah, cuman ini adalah zone yang nggak biasa, jadi dia agak pojok. Lebih nggak biasa lagi kalau yang nempel, itu paling nggak biasa itu, paling susah. Aneh banget ya. Oh, yeah. Dan di sini bakalan ketemu GST, bakalan ketemu dengan tim 10, di situ ada tim Doladak. Doladak, termasuk tim yang kuat juga Doladak. Inisiasi war-nya cukup bagus sih untuk tim Doladak, meskipun backup-nya masih kurang ya kalau aku lihat sih. Mereka ada berapa kali mati lagi ini sih, lagi naik mobil. Ngenok gitu orang. Oh, lihat tuh tim RRQ sudah menggunakan mobil-mobilnya sebagai barikade ya. Dia udah membuat barikade senior. Nah, ini sebenarnya bagus, jangan ngumpul semua gitu kan. Kalau di samping mati semua itu. Ini kita na. Ini udah Sanyong. Ini kita na. Dia udah lari. Lihat-lihat sini. Main. Nah, ini Rampage Team. Oh, di oh, terkena spray di door. Berhasil knock satu dari tim Rampage di situ. Oh my god, itu emang ya resiko dari bagi penumpang belakang menjadi sasaran sangat-sangat empuk. Like dog, harus menangis sepertinya, bahkan ditinggal sama temennya dan gak bisa selamat. Mendingan ini ya, relain satu daripada semua mati ya bener ya. Jatuh di tengah jalan gimana gak nyelamatinnya ya. Gak ada cover, gak ada apa. Dan memang susah kalau bagi enaknya gitu.
begitu kelihatan spray bisa kena semua, dan yang belakang tuh jadi kayak samsaknya. Samsak. Evos udah masuk ke Primorph juga, sementara di situ juga ada sisa dari RP. Dia juga akan bertemu dengan 8 bit, tapi 8 bit nggak kelihatan bergerak sama sekali, menunggu. Di sini Arnie terpaksa harus jadi scout sama jadi coach juga. Ngasih tahu semuanya posisi dan segala macam. Dan kita lihat di sini. Ya, JST sama Randup. Oh, ini 8 bit. Di sini udah mulai peperangan dengan RP. Satu orang udah down, yaitu Don. Don Gun sama Tuk. Ini Ems bercoba untuk menyelamatkan Don, tapi terkena knock juga sekali. Temennya kayak diomelin gitu ya. Tolong dong, tolong. Peka sedikit itu ya. Tuk, coba untuk fight, tapi enggak, ini akan menjadi knockdown yang ketiga untuk dan RP. Tersia Mafia di sini. Ya, Mafia masih bisa revive, tapi satu orang ya, tadi udah di punish. Iya sih, tetap ya. Balik ke JST, melihat semuanya dengan jelas. Di sini ada kali 4, mencoba melakukan spray, tapi nggak berhasil keras sedikit pun. Hit balik di situ ya. Ini JST mungkin lagi benar-benar pede banget, karena tadi mereka dapetin chicken kan di game sebelumnya. Tadi bagus banget dia sempat ngepron, hampir aja dia kehilangan nyawa. Kalau kenok susah lagi untuk revive-nya, karena terlalu terbuka, dan sementara itu BGS di sini yang masih melakukan spray terhadap JST ternyata dengan M4 dan kali 6. Oh ya, masih terus di spray. Coba untuk turun, tapi Shy. Iya, harus jadi korban dari kegagalan. Jamin masuk dari bawah, ada Michi di atas menunggu di balik tembok, dan mereka memenangkan pertarungan satu lagi. Satu orang berdiri take down lagi. Ya, masih ada lagi nampaknya. Masih mencoba. Dan kita balik lagi ke 8 bit versus RP. Masih 3 versus 3, 8 bit nampaknya berhasil untuk melakukan revive 2 orang tadi ya. Mafia. Benar banget. Terhadap Don. Tapi tadi korbannya sih cukup. Nah ini Eng. Ketemu siapa? RRQ. Oh ternyata ada orang di dalam ya. X-Gamer. Gak dicek ya gitu ya. Bisa ada orang, tadi gue juga gak ngerti. Ternyata bisa ada orang di dalam. Emang harus dicek gitu ya semua. Sekarang tuh kalau... Oh, Black ada Black Zoo House di situ, ada Max, tapi nggak kena sampai udah habis gitu ya. Spray dengan AK, suppressor memang nggak terlalu bagus. Ini Max memutuskan untuk ganti dengan Micro Z. Iya, tapi masih nggak kena hit juga. Iya, nggak ada yang kena hit. Bagus banget ini dia, ngumpetnya. Iya, diputar lagi di sebelah kanan. Aduh, dia nggak lihat. Astaga, dia nggak lihat di situ. Astaga, dia nggak lihat. Ternyata berhasil untuk lolos nampaknya. Ah, itu malah ketemu satu lawan satu di sini. Tapi, untung aja masih bisa menang. Masih menang, karena Micro Uzi. Tapi sementara itu datang. Oh, tapi ada Zon. Sezonnya sakit banget. Iya, dari belakang juga ada. Elkun. Dia berhasil membalas dendam nampaknya itu James. Wah, terlalu mukil ya. Terlalu mukil sepertinya. Iya. Di sini Black Zoo House harus kehilangan semuanya. Dan sementara itu, Zini zonenya seperti mempermainkan para pemain nih. Para player lihat deh. Kiri dan kanan. Iya, kiri sekarang tadi sekarang kiri kanan. Kanan ya. Terus kita balik lagi ke Arus sama Pandit yang tadi masuk di dalam zone, dan mereka harus gerak lagi. Eng sama RRQ yang tadi ada di luar, tiba-tiba mereka ada di dekat zone. Agak capek gitu. Well, ini seperti drama banget. Drama gitu, Chris. Lempar-lempar gitu, nggak ada yang mau ngaku gitu. Sosia sama Quadra, SOS sama Quadra. Untuk ketemu, dan sementara itu Eng sama RRQ akan bertarung. Iya. Di sini kita kembali ke BGS sama Superstar, 2 versus 1. Satu orang bisa di takedown oleh Jamin. Loki mencoba untuk nge-clutch. Nice banget. Nah, ya, susah sih 3 versus 1. Ada G juga di belakang ternyata. Dan ternyata Comfortable Penguin Team lagi-lagi tidak masuk ke dalam 10 besar ya. Iya, sayang banget ya. Harus tereliminasi. Ya. Sini masih, ada ada Evos. Masih ada Evos tapi. Ada sama Evos. Liu Su 2 orang knock. Liu Su masih... Ah! Masih bertahan. Oh, sisa 762 di sini. 762. Nama peluru. JC nge-push. Bahaya sini, bahaya. Dia nggak mungkin bisa revive. Dan satu-satunya option buat dia lari atau fight. Di sini memutuskan untuk lari masuk ke dalam play zone. Nah, tapi di depan sana udah ada tim 20 dari JST yang sudah menunggu. Yang udah di dalam safe zone sepertinya. VJST. JST juga udah masuk play zone. Cepat juga ya? Iya. Padahal tadi dia agak keluar. Mungkin dia udah belajar dari match-match sebelumnya gitu ya. Lebih baik bermain aman karena ini match terakhir juga. Sini Evos yang udah kehilangan Arnie-nya.
Ya, dan Weirdo harus mati di situ. Sisa satu orang ya dari tim Penguin di sini. Ya. Mereka harus nyebrang sih. Ini kalau misalnya cuma ngandelin safe zone aja enggak mungkin bisa, soalnya ada di Yates mau coba ya, tapi enggak berhasil. Iya. Nah, ada Nova Stacy ternyata di dalam. Dan masih ada Duladak juga di belakang. Iya, James. Kita lihat nih beberapa tim yang masih bertahan. Ada Padra, sama Duk, saya juga masih ada Athena, RK Athena. Ini cewek masih bertahan loh, Nova. Iya, cewek masih ada. CPT juga masih ada. Wah, gila, rame banget. Ke kiri lagi, balik lagi. Turun lagi ke bawah. Iya, ya? Turun lagi ke kiri bawah. Ini Evos kayak dimainin tuh. Dia udah naik ke kanan, terus harus turun lagi. Kesel gitu ya. Dan mereka harus terus gerak. Dan sementara yang masih di dalam playzone itu cuma tim Jepang, Japan Streamer Team, yang masih ada di playzone, walaupun dia juga agak sedikit pinggir. Di ujung gitu ya. Iya, tapi tetap mereka safe lah, gak perlu lari-larian. Ya, dan sepertinya CG udah melihat satu dari situ. Ya, di sini superstar dia enggak tahu ada SOS di atas. Oh, senior. Lihat satu. Oh, ini harusnya mati. Harusnya mati. Oh, tapi reload. Terpaksa harus melakukan reload. Oh, sini Park masih belum bisa sadar. Benar banget. Dia bingung kali ya. Ini juga ini sama nih. Ngomong-ngomong enggak sadar, ini juga enggak sadar kalau di asap pada orang ya. Ini bisa di sama si Susin sih. Kayak dua orang. Benar-benar enggak tahu ada ya, orang di situ. Dia enggak tahu. Ini bisa di sandwich sih ini. Sama si Susin, kita lihat bakalan di sana atau enggak. Ya di sini G bereaksi terhadap Nikar dan sementara di depan mereka adalah 8 bit. Itu tim dari India tersisa. Oh, tapi ada Arinook. Oh, ternyata Six Sex. Oh, ada backup dari Six Sex. Nice. 2 versus 2. Enggak, bukan 2 versus 2, 2 versus 3 atau 4 mah. 4 bahkan. Dia cuma kena satu knockdown dan harus melakukan revive, tapi zone-nya udah jalan, apakah akan keburu? Di sini akan memaksa dia untuk harus lari setelah melakukan revive. Dia nggak bisa nge-heal lagi. Dan nampaknya ada yang mati juga, kena play zone. Sementara dari Japan Team masih ada di dalam safe zone, tapi ada RRQ yang coba menjajah daerah kekuasaan mereka. Ya, sudah mendapatkan satu dari tim Arinov juga. Ya, TCPT juga. Mau nggak mau harus mati di luar play zone. Dia harus lari sih memang susah. Dan ini kali ini tengah untuk next play zone-nya adil untuk semuanya. Tapi RRQ udah terlanjur datang menginvasi space yang ada di Japan Stream Team. Iya benar banget. Dan berhasil menghabisi semua tim dari Arinook di sini. Ya, Arinook masih ada satu. Tapi oh masih ada satu sih, Nook Ice ya. Ya, Evos di sini berhasil mendapatkan RRQ. Di sini mereka akan head to head RRQ. Lagi-lagi Evos lawan RRQ. Ya, tapi OX ke knockdown. Dia harus berhadapan dengan 3 orang. 2 versus 3 di sini. Oh, ada first grenade. Oh, terlihat di situ. Oh, nice. Menggunakan karnya ya. Yeah. Nice banget. Dun. Ya, dia langsung merayakannya. Salah satu tim India yang tadi masih bisa bertahan ya. Akhirnya masuk ke dalam lima besar. Ya, ayo, nice banget. Akhirnya 8 bit. Dan sementara itu di bawah defense stream team. Di 8 bit Mafia juga berhasil. Oh, 2 versus 1. 2 versus 1 di sini. Ya, oh, Koretsu masih bisa bertahan. Ya, dia enggak berhasil mendapatkan kill bahkan. Saya juga oke, orang kasih. 8 bit Mafia. Keluar. Dan RQ berhasil dieliminasi oleh tim GST. Tepuk tangannya kedengeran dong habis ini. Tim RRQ sayang sekali harus terwipe out di sini, menyisakan masih ada Evos yang berasal dari Thailand dan sebenarnya 8 bit yang ada dari di India. India dan juga terakhir JST dari Jepang. Berarti 3 negara yang berbeda di sini. JC mencoba untuk lari, Gun apakah on fire setelah tadi hitnya mengenai kepala satu orang. Di sini Gun coba untuk melakukan push, apakah ini berani ataukah nekat dari tim 8 bit? Tapi di sini 8 bit sendiri masih lengkap 3 orang, masih ya. Lumayan banyak. Masih ada backupnya dari kiri dan kanan. Kayaknya dia 3 paling banyak ya? Gak tau deh, mungkin kayaknya paling banyak sih. Ada JST 2 ya? Oh JST 2. Berarti kan 3-2-2 ya? Bener-bener. Iya. Oh, nice. Ditutup di situ pintunya lah. Evos JC mendapatkan. JC dapat 2. Wow, langsung ya. Epic dari Bullshark. Tapi mereka berhasil finish di posisi yang ketiga. JST. Bener-bener lagi on fire banget ini dari tim Jepang nih. Iya, positif banget. Belum selesai pak, belum selesai masih ada. Positif walaupun kalah kan, dia kalah fight sama Evos tapi tetap mereka masih mendapatkan yang ketiga. Dan ini kita, top 3. Casey. Di sini pertarungan untuk memperebutkan chicken dinner dan langsung dihabisin nama Bullshark. Di sini akan menjadi 2 versus 1 tapi di situ masih ada Auge dari Bullshark. Tapi langsung dimajuin aja di situ sama Don tapi nggak jadi masuk tadi.
Ah dia, ya di sini Bulshark salah memfokuskan dirinya. Tapi di situ 8 bit coba untuk menginvasi masuk ke dalam. Bulshark, oh masih nice, oh, tapi dari sisi kiri. Dari kiri. 8 bit tim dari India, inilah chicken dinner yang pertama untuk mereka sekaligus menutup game yang ke-6. Wow. Selamat untuk India, akhirnya bisa chicken dinner. Nice, congratulations. Congratulations. Oke, dan itulah dia 6 game tadi untuk 2 hari di PMSC. Okay, all 6 matches of the PUBG Mobile Star Challenge Asia Final has come to an end. Every single one of the 80 players did a very good job. So let's give a big round of applause for the player. So is there any comment of last round? Well, you gotta hand it to India. Right. Coming in there, I think they were even in 20th place going in after match 5, and they said, the hell with it, the ranking, the results, they don't matter. We're gonna get first place. Just a big shout out to them for picking up the win in the final rounds. A valiant effort by our Japan team there at the end, trying to hang on. Omede to Japan, you did very good. Congratulations, you had a very nice showing at the end. Okay, it's time to reveal the final result. Who will be the champion? PUBG Mobile Star Challenge Asia Final. This is the final score. Here are the results. It's nice to see that 8-bit. They were down there at the bottom, but after getting that chicken dinner in the final one, they moved their way up to 12th place. Shout out to them as they did make it up to there. Yeah, okay. So next. Here are the next results. Nice. Yeah. So top 3 have finally been chosen. The champion team RRQ Athena. And coming in second place from Thailand, EVO's Burnout. And our final team going to Dubai for the global finals will be from China, the Comfortable Penguin team. Mobile Star Challenge Asia Final with amazing gameplay. The Dubai PUBG Mobile Star Challenge Global Final Top 3 team has been selected. In a few minutes, you will be able to meet them close up. We will be back in a few minutes. Thank you. PUBG Mobile Star Challenge Asia Finals held
for 2 days at the Star House located in Hua Hin, Thailand. It's time to announce the final result of the game of the last 2 days. We have a very special guest at the Star House to give out the prize today. Please welcome Mr. Thomas Go, Head of Game Service at Samsung Electronics. Okay, thank you for joining us today. Please introduce yourself. Sure. Hello, my name is Thomas. I'm from Samsung Electronics. Thanks for all the playing tonight. It was a wonderful event, especially in the beautiful country in Thailand. But I want to tell you, what is the best game in the world? PUBG Mobile! What is the best mobile phone in the world? Samsung! Thank you very, very much. Congratulations to all the winners. And I want to see every one of you in Dubai, but at the same time, representing all the countries from Asia. Thank you very much for coming. It's a wonderful event. Thank you very much once again. Okay, thank you very much. Now is the time to call our star to the stage. The top three Asian team to go to the PUBG Mobile Style Challenge Global Final in Dubai. But before that, there is one more guest, DJ Brooklyn. Hit it! What's up, what's up? Now the start in third place, winning a bronze helmet trophy and $10,000, the Comfortable Penguin Team! Receiving the bronze helmet. They give a chance to play at the Global Final. Congratulations! So, can you tell us how you feel? 非常好，非常好。然后今天来参加这个活动嘛，就都挺开心的。然后虽然这个成绩不太理想，但是大家都很热情，然后这里的人也还有这些对手也都挺好的，然后就感觉挺好的。Okay, 谢谢 ，Congratulations。 Winning a silver helmet trophy, a chance to play at the Global Finals. And $15,000, Team Evo's Burnout! And they're receiving the trophy. How do you feel? Thank you, support and sponsor. Okay, thank you and congratulations. Okay, the next, the winner of this match, they give the golden helmet trophy. So, Team RRQ Athena! Oh, yeah,
as Bull Shark, four kills, yeah. is doing Only so much damage, but oh. They're receiving the trophy right now. Have becoming the champion of the PUBG Mobile Asia. So, how do you feel to win this gold trophy? I am happy. รู้สึกมีความสุขมากครับแล้วก็โล่งใจในตัวเพราะว่าที่ผ่านมาเรามีความกดดันจากท็อป1ใน3ให้ได้ครับทําให้แบบเรามีความกดดันจนเราสามารถทําประสบความสําเร็จได้ครับมันก็เลยทําให้เรารู้สึกภาคภูมิใจทำให้เรารู้สึกภาคภูมิใจมากครับกับสิ่งที่เราทุ่มเทมาโดยตลอดครับแล้วก็สุดท้ายก็ฝากผลงานของ RRQ Athena แล้วก็ Evo ที่จะไปแข่งในงานระดับโลกด้วยนะครับขอบครับTeam for excellent skill, the top three team of the 2018 PUBG Mobile Stock Challenge Asia Final. Teams are the Comfortable Penguin and Evers Pranav in RRQ Athena. I wish you all the best global final in Dubai. All 80 players from around the world, amazing. Now it's time to relax. Please enjoy yourself.At this party. I will see you in Dubai. Bye! ก็รู้สึกดีครับแล้วก็เป็นเกียรติที่เราได้มาเล่นในการแข่งขันสตาร์ชาเลนจ์เอเชียระดับเอเชียครับก็คือมันเป็นความภูมิใจของพวกเราทั้ง4คนครับที่สามารถเข้ารอบนี้มาได้แล้วก็ทุกทีมที่มาเล่นค่อนข้างเก่งครับผมเป็นทัวร์นาเมนต์ที่สนุกมากครับ这次比赛我们有很多失误然后与这次冠军失之交臂然后我们回去会好好练然后下次会拿回来的เกมเนี้ยมันเกม PUBG เนี้ยมันทำให้พวกเราอ่ะมารวมตัวกันมันรู้สึกแบบมันมีมิตรภาพเพิ่มขึ้นแล้ว然后也很开心可以跟他们见面คือตอนแรกที่รวมตัวกันอ่ะที่คัดรอบอ่ะเข้ารอบตอนที่แข่งออนไลน์ที่ไม่ได้แข่งออฟไลน์ที่เนี่ยके लिए फर्स्ट इंटरनेशनल इवेंट है बहुत बड़ी एक्सपोजर है तो पहली बार ऑर्गेनाइजिंग टीम को हम लोग थैंकफुल है बिकॉज़ इन्होंने इतना अच्छा इवेंट हमारे लिए किया है